transformasi JJ transgender viral, ternyata dulu ganteng banget, dapat hidayah saat umroh. Nama Jessica Rinrada belakangan ini hangat dibicarakan publik. Transgender cantik ini viral karena umroh memakai baju ihram laki-laki. Usai pulang dari umroh, dia mengaku dapat hidayah dan ingin kembali ke kodratnya sebagai laki-laki. Lantas siapa sosok Jessica Rinrada ini? Jessica Rinrada hanya merupakan nama samarannya. Dia memiliki nama asli yakni Bagas Rahmatia. Diketahui, Jessica Rinrada merupakan seorang transgender. Nama Jessica Rinrada atau biasa dipanggil JJ ini tiba-tiba viral setelah menghadiri podcast Nikta Gina dan Kinos. Dalam kanal YouTube Nikta Gina, JJ menceritakan kisah dirinya saat umroh. Meski berpenampilan seperti wanita, JJ tetap memakai baju ihram laki-laki saat umroh. Dia juga memperlihatkan dirinya mengenakan gamis dan sorban yang biasa dikenakan oleh pria. JJ mengaku mengalami beberapa kesulitan saat beribadah di sana, seperti ditahan oleh askar atau pasukan keamanan setempat hingga dicibir oleh pedagang lokal. Namun di sana, JJ mengaku ingin kembali ke kodratnya. Keinginan untuk kembali sebagai laki-laki itu semakin kuat setelah Jessica pulang dari Tanah Suci. Lantas seperti apa penampilan JJ dulu? Tampan. Inilah potret JJ saat masih duduk di bangku SMA. Dalam foto tersebut, tampak JJ memakai behel. Wajahnya bahkan terlihat begitu glowing dan bersih. Sekilas memang tak ada yang salah dengan penampilan JJ saat itu. Bahkan tak sedikit warganet yang menilai JJ begitu tampan. Berubah total jadi wanita feminim. Sejak kecil, Jessica Rinrada sudah merasakan dalam dirinya punya kepribadian ganda. Dia mulai suka sesuatu yang berbau perempuan. Kini JJ telah mengubah total penampilannya menjadi wanita cantik. Ia mulai memutuskan melakukan operasi plastik sejak 2015. Upaya JJ lainnya untuk menjadi transgender yakni dengan terapi hormon. JJ juga melakukan implan payudara. Ingin kembali ke kodrat usai umroh. Setelah pulang umroh beberapa waktu lalu, JJ mengaku ingin kembali ke kodratnya sebagai laki-laki tulen. Walaupun saat ini penampilannya sudah nyaris seperti wanita, JJ pun kerap berdoa agar diberi hidayah agar hatinya kuat kembali menjadi seorang laki-laki. Dia yakin hal itu bisa terwujud meski penampilan sekarang seperti wanita. Selain berdoa, salah satu upaya kembali ke kodratnya adalah dengan berhenti terapi hormon. JJ juga berencana melepas implan payudara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.